there, welcome back to my channel. It's your girl Dian Almaya. So today video aku mau bikin tutorial hijab yang little bit glamour tapi still casual. Pokoknya bisa di mix and match, bisa buat kayak pagi, siang, malam, karena kan kita kayak roadshow ya kalau bareng itu keliling kemana gitu. But before I start the video, please do subscribe buat yang gak mau ketinggalan about beauty, fashion, and everything. And push notification bell below here biar gak ketinggalan setiap ada video-video baru dari aku. Nah, pertama-tama ikatlah rambut manja anda ya kan. Buat mami-mami dan remaja putri ya kan. Siapin dulu innernya. Aku seneng banget geng sama inner yang ini. Oh, cantik banget ya, look at this. Ini tuh namanya inner diamond ya kan. Nah, jadi tinggal diikat aja ke belakang. Terus aku tuh biasanya cukup apa kayak sekali aja gitu ngikatnya, gak perlu kayak berkali-kali. Nah, jadi tuh aku juga kalau pakai inner tuh gak suka terlalu banyak yang sampai depan kayak gini. Misalnya kan ya apa ya, forehead itu nanti jadinya aneh gitu kalau terlalu ketutupan terlalu banyak. Masalah kan ini kan inner ya, bukan poni dorah. Jadi dikit aja, gak usah banyak. Nah, jadi tinggal dipakai di kepala. Nah, oh ya gengs, ini kan sebenarnya little bit see-through ya, little bit transparent, jadi gak tebal banget. Jadi aku makainya ini bener-bener yang gak aku lipat dulu, karena nanti bakal apa ya namanya, layernya biar bisa nutupin see-through-nya lebih banyak gitu. Nah, okay, jadi yang sebelah kiri itu lebih pendek gengs, tuh segini. Nah, yang sebelah kanan benar-benar panjang. Jadi kalau yang sebelah kiri ya di bawah dada sedikit gitu atau di atas dada. Terus ambil pin or kemiti gitu, tinggal di clip di in the middle of your neck. Okay, nah jadi step kedua tinggal ditarik aja nih, ditarik aja ke belakang gini. Terus nah, jadi kita bikin double layer. Nah, jadi kelihatan kan udah nggak see-through lagi tuh. Udah tebel, rambut kamu nggak kelihatan ya nggak sih? Nah, udah deh. Kamu mau dibikin begini juga boleh. Nah, tinggal diselipin ke bawah dagu. Kalau kamu nggak mau pakai pin lagi. Nah, kalau kamu adjust, kamu rapiin lagi deh bawah-bawahnya. Kalau misalkan kamu yang pakai hijab syari, bisa ditarik ke dada dan ini muat banget. Soalnya kan ini kan standar ukuran pasmina pada umumnya ya kan. Oh ya gengs, ini kan kelihatan ya soalnya hijabnya ini belum aku iron, belum aku setrika. Nah, jadi masih wrinkle gitu. Tapi gak apa-apa sih kalau ada yang emang suka ala-alanya begitu. Tapi kalau misalkan yang gak suka wrinkle, kamu bisa lihat di video aku sebelumnya, ada banyak hack cara tips supaya hijab kamu kelihatan rapi. Kalau looks yang kedua, looksnya more casual. Nah, aku pengen bikin kayak turban ala-ala gitu. Aku tetap pakai hijab yang sama, cuma untuk kita bikin turbannya. Nah, jadi dilipat jadi dua gini, gengs. Jadi kayak layernya didobel. Kalau tadi kan aku nggak pakai dobelan ya. Nah, setelah dilipat jadi dua kayak gini, tinggal dipakai in the middle of your head. Jadi ini kalau yang ini nggak ada panjang pendek ya, geng. Jadi kanan kiri jatuhnya sama. Nah, setelah udah kamu adjust, kamu bawa ke belakang. Terus bagian kanan kiri kamu twist, kamu silang gitu, kayak ala-ala pengen kamu ikat. Cuma nggak perlu diikat sih, cuma kalau misalkan kamu kayaknya mau lebih kokoh, kamu ikat juga nggak apa-apa. Cuma aku biasanya aku silang aja yang di bagian belakang. Nah, setelah udah disilang di bagian belakangnya nih kayak gini, nah kamu bring it up, kamu bawa yang bagian kanan ke kiri. Nah, kayak gini. Nah, kan ada sisanya nih, gengs. Jadi kamu tinggal selipin aja di bawah hijabnya. Nah, udah bagian kanan ke kiri. Sekarang bagian kiri ke kanan kita twist juga, disilang juga. Nah,
Nah, sama kan ada sisanya nih, geng. Sama kamu selipin lagi ke bawah hijab kamu. Nah, udah jadi deh turbannya. Nah, misalkan kamu yang belum pakai hijab atau mau kelihatan sedikit lebih glamor lagi, kamu bisa pakai apa namanya, earrings gitu. Nah, udah terpasang earringsnya, jadi lebih cantik, lebih modern gitu penampilan kamu, nggak monoton. Anyway, ini tutorial turban yang paling gampang dan samsak sama sekali nggak pakai needles, jarum pentul itu. Nah, oke, semoga bermanfaat ya, geng. Tutorial dari aku, terserah kamu mau pilih yang glamour atau yang casual. So, if you enjoy my video, please give me likes and you can share my video on your all social media. Oke, keep slaying, keep glamming. See you soon on my next video. Bye, slay bae.